pada pertandingan kompetisi Liga 2 sore hari ini yang mempertemukan Laskar Wongkito Sriwijaya FC Palembang dan PSKC Kota Cimahi. Sementara ini, hingga menit ke-19, PSKC Kota Cimahi unggul 1-0. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, PSKC Cimahi akan menempati posisi pertama dengan raihan 6 poin. Sedangkan Sriwijaya FC Palembang akan menempati juru kunci dengan raihan 0 poin. Mampukah Sriwijaya FC bangkit dan comeback di laga ini? Patut kita nantikan ya guys.